guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini kita bakal bermain Pale Skill 2. Sudah lumayan lama ya kita gak bikin Pale Skill 2 lagi guys. Jadi, karena sekarang Pale 2 itu 8 ronde ya, kita gak usah ubah dulu di awal guys. Tapi kita cari hero harga 3 dulu 2 ya. Sekarang kan 8 ronde ya, jadi gak usah buru-buru aktifin skillnya juga gak masalah sih. Yang penting kita untuk pertama kali ubah itu, kalau gua ya, mau ubah harga 3 aja guys. Jadi nanti itu kita ubah harga 3, 2 biji atau 3 ya, kalau emang dapat. Tergantung nanti kita dapatnya berapa guys ya. Untuk sepele kita ambil picker aja ya. Dapat Arlott lagi guys. Jadi kita ubah Arlott 2 biji sama Martisnya ya. Semoga dapat yang bagus. Oke, nggak ada Hayabusa nggak masalah guys. Sebenarnya gue pengen Haya, tapi dikasih Palen juga nggak masalah ya. Masih oke-oke aja. Nah, jadi gitu guys, kalau gue ya ubahnya harus ada harga 3-nya 2 atau enggak 3 sih. Biar dapat harga 4-nya itu kemungkinan besar dapat Hayanya itu gede gitu guys. Cuma ya sangat disayangkan kita nggak dapat Haya juga ya. Nggak masalah sih. Dapat Palen juga menurut gua oke-oke aja guys ya, masih bisa menang. Untuk yang lainnya ada yang dapat Masya, ada yang dapat Haya juga tuh guys ya. Yang dapat Haya hoki sih, ada Amon bisa aktif quarter, berarti Joy kita harus buang ya karena terlalu mahal. Terus kita juga ada Palen guys, mau gak mau sih terlalu mahal Joy untuk sekarang ya. Oke, ada flicker lagi, boleh nih kita ambil. Masih bisa menang gak nih guys? Oke, ketemu Pale 2, dia dapat Masya ya. Masya sih lumayan oke lah guys buat di early ya. Soalnya darahnya lumayan buat tebal gitu loh, buat nebe-nebe enak nih. Oh kan, kita aja kalah guys. Gak apa-apa, bisa jual Cho buat nabung ya. Intinya sekarang gua kepengen fokus naik level ke 7, kita cari harga 3 guys. Mau itu di road bintang 2 atau siapapun ya. Nah, dapat immortal ya, magic crystalnya nice. Kita boleh pasang di Palen dulu. Pale bintang 2 sama Karina, boleh nih guys. Kita bisa jual Odette, terus naik level, kasih Pale bintang 2. Oke lah, Karina bintang 2-in juga guys. Kalau misalkan ini kalah, kita masih bisa jual di roadnya ya. Jadi masih bisa nabung, aman-aman aja. Ketemu Pale 2 lagi, dia dapat Masya juga guys. Bintang 2-nya sih banyak ya. Kayaknya kita kalah di sini guys. Dia bintang 2-nya banyak banget. Nggak bisa menang. Jadi ya, mau nggak mau kita harus korbanin di roadnya ya. Soalnya kita harus fokus naik level ke 7 dulu buat cari harga 3-nya lebih gampang guys. Nanti kita bakal ubah harga 3 bintang 2 ya, biar nanti kalau dapat Palen bisa lebih cepat bintang 3 guys. Itu pun kalau hoki dapat Palen ya. Ada Winter, ada Glowing One. Oke, Glowing One gak masalah guys. Buat Talentina ini bagus juga ya. Ada Martis, bisa aktif 4 Immortal. Tapi sabar dulu guys, kita nabung ya. Ketemu Pale 2 lagi ya. Emang lagi banyak yang main Pale 2 sih. Cuma dia ini dapat Hayabusa guys. Ini hoki sih. Tapi nggak ada mistiknya ya. Kenapa tuh? Kalau gua sih ya, kalau dapat Haya langsung ke mistik guys. Udah dipastikan di early bisa menang ya, bisa win streak. Hayabusa mistik sih di early terlalu menyebalkan ya. Cuma dia nggak main ke mistik, jadi kalah guys. Kalau kalian dapat Hayabusa main Pale 2, langsung transisi ke mistik guys ya. Nah gitu dong, dapat Louis sama Hilda ya. Sabar guys, intinya kita cari harga 3 bintang 2 buat nanti kita ubah biar jadi Palen ya. Semoga oke guys, jadi Palen gitu. Masih bisa menang gak nih guys? Palentina Immortal udah 4 ya. Harusnya kalau dia dapat stuck bakal tambah sakit sih. Yuk Palen. Oke, udah ada Glowing One juga, jadi ya Palennya harusnya sakit sih meskipun 2 mage ya. Yuk Palen, jangan mau kalah. Oke, nice sih. Masih aman guys. Kita jangan lupa ambil dulu ini hero. Eh salah, kenapa gua ambil Kagura? Ambil Louis 2 biji ya. Aman aja. Rune-nya bentar dulu guys. Kita cari dulu nggak sih? Eh nggak bisa ya, harus nabung. Jadi cari rune dulu aja. Mystic Potion boleh langsung aja ambil, karena Mystic Potion bisa kita buat gendong-gendongannya sekarang ya. Jadi Palennya juga lebih cepat ulti guys. Terus kalau nanti kita dapat God, dapat Gatot, bisa lebih cepat ulti juga ya karena Mystic Potion.
Jadi ini rune menurut gua bagus banget ya. Aman guys. Oke, ada Bloodwings, ambil aja ya. Martis bintang 2, oke kita ambil aja. Palen, boleh-boleh sih. Ini tinggal satu lagi ya. Palen sih bakal gua ambil, bakal gua bintang 3-in ya. Buat nanti kita ubah jadi harga 5 guys ya. Oke, sementara kita gini dulu ya. Tinggal naik level ke 7 aja nih guys. Habis ini kita benar-benar nabung, naik level ke 7 ya. Baru rolling. Lawan Ling Panggung. Oke, dia pakai Silvana Panggung ya. Gua kira dia bakal pakai Lele Panggung ya, combo Gimang yang lagi update sekarang guys. Biasanya sih kalau Gimang update itu pasti ada yang nyoba guys kombonya ya. Pasti aja, nggak mungkin nggak ada yang nyoba guys. Sabar ya, jangan dulu rolling guys. Abis ini naik level, baru kita roll. Cari Hilda, cari Louis, sama cari Arlott ya. Intinya 3 hero harus bintang 2 ya, harga 3 guys. Biar nanti chance kita dapat Palen itu gede gitu guys ya. Ketemu Pale 2 lagi. Cuma ini dia mainnya rolling di harga-harga murah guys, lihat. Menurut gua sih bagus-bagus aja ya, rolling di harga murah. Tapi ya sekarang Pale 2 itu cooldown dari skillnya itu lama banget. Jadi ya menurut gua sih nggak worth it ya kalau kalian nyari harga 1 atau harga 2 guys. Mending kalian nyari harga 3, jadiin harga 4 gold, terus jadiin combo hero harga 4 gold. Itu lebih kuat, lebih enak gitu dimaininnya ya. Hilda bintang 2 udah dapat. Kalau mau jadi bintang 3 juga boleh-boleh aja sih. Cuma kelamaan guys ya, belum tentu kita hoki juga kan. Jadi abis ini mending kita naik level. Nggak masalah nggak aktifin skill sekarang. Yang penting tujuan kita itu harga 3 bintang 2 ya. Ini Silvana bisa masuk sih. Jadi ada Northern Adventure ya. Dapat duit tambahan. Oke-oke aja guys. Karena 4 immortal juga belum tentu bisa gendong ya. Oke, yang penting palennya aman. Kita digendong palen immortal dulu. Waduh, malah kalah guys. Gak masalah, kalahnya dikit ya. Itu dia main pale 2 nya masih 100 darahnya. Gile-gile nih orang. Gak apa-apa kalah juga guys. Yang penting tujuan kita kecapai aja ya. Apa nih guys diambil semua ya. Narik hero aja kali. Buat nanti narik-narik orang kan lumayan ya. Arlott satu lagi nih guys. Kita cari harga 3 aja. Louis sama Arlott. Ada lance boleh nih. Mau lance. Oke palen dulu yang dapat guys. Ini kita nggak hoki. Gimana coba guys gak dapet. Gak hoki kita. Sumpil nggak dapat lagi guys. Gimana ya nabung aja nggak bisa nih guys. Langsung ubahkah nanti deh. Nanggung nih guys satu-satu. Nanggung banget asli dah. Bentar-bentar ya abis ini aja guys. Ini mau gak mau gue jual dulu sih guys. Buat nabung ya. Louis juga jual aja nggak masalah guys. Intinya kita fokus cari Arlott satu lagi. Terus sama Hilda kalau bisa dua lagi ya. Itu pun kalau bisa guys ya. Kalau nggak bisa nggak usah dipaksain. Dua hero bintang 2 juga nggak masalah guys. Oke lawannya mistik ya. Jadi harusnya aman sih Valentina Immortal. Masih bisa menang. Jadi abis ini kita fokus cari Arlott satu lagi. Sama Hilda dua lagi. Itu pun kalau hoki guys. Kalau nggak hoki ya dua biji juga nggak masalah sih. All in lagi guys. Cari harga 3 bintang 2 ya. Hilda nice. Hilda bintang 2 lagi kan. Apa gue bilang guys. Ada Arlott. Oke jual aja. Kita langsung ubah Arlott sama Hildanya ya. Dua biji Hilda kita ubah. Semoga dapat palen. Gila guys, bener gak? Dapat palen bintang 2 ya guys ya. Gitu caranya guys. Oke, berarti palen kita tinggal 2 lagi nih. Bintang 3 guys. Sabar ya, abis ini kita naik level ke 8. Cari palen bintang 3 guys. Lawannya oke, Ruby Titan. Aman sih, palen kita prehit. Ini udah sakit banget guys. Bintang 2 aja udah sakit palennya ya. Apalagi nanti bintang 3 gitu kan. Kalau kalian mau menang pakai palen bintang 3 immortal juga bisa-bisa aja sih guys. Tapi kayaknya gua mau ubah sih palen bintang 3 nya jadi harga 5. Biar nanti kita pakai hero legend immortal ya. Runenya kita cari yang bagusan dikit guys. Magic Shores bagus sih. Ini kita harus nabung sih guys. Ada Martis sih. Kayaknya Martis harus ubah ya jadi bintang 1. Nggak apa-apa lah guys, Martis doang mah nggak terlalu ngaruh ya. Yang terpenting kita bisa bintang 3-in palen aja ya. Nanti palennya bakal gua ubah jadi hero legend.
Oke, ada Bloodwings lagi. Ini Clouded Tip aja ya. Terus ini Bloodwings boleh nih, guys. Ada Hero Quarter nih. Kita bisa 4 quarter dulu, guys. Biar dapat item tambahan lagi ya. Oke, ada lampu, ada glowing one. Glowing one kita udah punya ya, tapi lampu kita belum punya ya. Jadi mending kita ambil lampunya aja, guys ya. Buat Palutena bagus-bagus juga. Lawan Pale 2. Dia dapat Masya 2 biji, guys, bintang 2-nya. Gile sih, mau bintang 3 tuh Masya-nya, guys. Tapi sangat disayangkan di sini ketemu Valen Immortal ya. Kamu harus kalah, darahnya sekarat, guys ya. Ini Valen Immortal udah hampir full stack ya, gila sih. Damage-nya sih sakit banget, guys. Stoknya juga masih banyak ya, ada 10 lagi. Harusnya sempat lah, guys, bintang 3. Ada Arlott nih, bisa 6 emo, guys. 6 emo aja ya. Lampu nggak terlalu dibutuhin juga, guys. Mending palennya pakai flicker ya, lebih aman. Masalahnya kita nggak punya winter ya. Kalau diincer bisa langsung mati ya palennya. Lawan Wanwan Panggung, oke. Aman sih harusnya. Untung nggak kena Molina ya. Yuk kumpulin stack palen. Nice, damage-nya sih udah nggak ketulungan, guys ya. Sakit banget loh. Masih bintang 2 pedal ini. Belum bintang 3 aja udah meresahkan, guys ya. Apalagi ini palennya bintang 3 gitu. Dilihat-lihat pale 2-nya masih belum ada yang bintang 3 ya. Udah level 8 ya. Berarti kita nabung dulu aja. Karena skillnya juga masih lama, guys. Ini orang juga sama, guys. Ngubah harga 3 bintang 2 ya. Lihat harga 4-nya banyak banget tuh yang bintang 2, guys. Jadi gitu sih, guys. Menurut gua juga sih lebih enak kita ubah harga 3 bintang 2 biar jadi harga 4 gitu. Jadi powernya itu kuat lah ya buat gendongannya. Oke, lawan palen 2 lagi nih, guys. Ya, tetap sih palen kita ini kuat banget ya karena pakai immortal, guys. Hampir full stack ya, 39, guys. Aduh, itemnya jelek-jelek, guys. Slot gak mungkin dapet. Ya udahlah ya, kita ambil elementalisnya aja. Tinggal cari palen nih, guys. 2 lagi ya. Semoga dapat bintang 3 langsung nih, guys. Oke, 1 lagi palennya. Yang lain skip aja, guys. Ada Leomor, boleh lah ya biar WM aktif. Matis bintang 2 aja, guys, gak apa-apa ya. Skillnya masih lama ya, jadi nggak usah buru-buru palen bintang 3, guys. Tenang aja, kalau skillnya udah aktif langsung kita ubah ya. Jadi Hero Legend, terus kita bikin Immortal ya. Lawannya Hayabusa Astro. Oke, kita lihat, guys, dia udah sekarat. Apakah di sini kita mulangin lagi? Palennya mati dong. Pedal lawannya ini mistik loh, enak, guys. Bisa gak nih? Tenang, masih ada ini ya, Masya. Ayo. Gas gak sih? Aduh, ada winter dia, masih belum kepake. Kalah dong. Darahnya sisa 1, guys. Masalahnya itu darah-darah segini ya. Bisa comeback nanti yang ada, guys. Itu darah-darah keramat ya. Nah, langsung dapet ya. Palen bintang 3 kita udah jadi nih, guys. Masih belum ada yang bintang 3 loh, guys. Itu yang paling atas malah ngubah harga 4-nya bintang 2 loh ya. Jadi harga 5 gold, guys. Lihat. Dia nggak hoki ya. Nggak dapat yang sama gitu loh pada beda-beda. Harusnya sih kayak gua, guys ya. Nunggu bintang 3 dulu baru ubah. Ini palen udah bintang 3, guys. Kalau kalian mau menang, misalkan ya, di sini gue kepengen menang gitu, ya udah nggak usah ubah palen. Udah sakit, guys, lihat palennya. Nggak usah diubah juga, kayaknya kita menang ya pakai palen ini. Damage-nya udah nggak ngotak, 2900. Terus untuk skillnya juga 6000-an ya sekali nge-skill. Tapi gue kepengen diubah, guys ya, biar jadi Hero Legend kita bikin Immortal. Ada Pexana lagi nih, bisa bintang 3 kah? Coba ya. Kalau Pexana bintang 3 juga, kita bisa ubah Pexana sama palennya ya. Tapi ya nggak dapet, guys. Nah kan, sabar dulu aja ya. Kita lihat dapet winter gak nih. Ada mirror, ada BOD. Bentar, jangan dulu diambil, guys. Kita cari Pexana dulu ya. Kalau misalkan Pexananya tinggal 1 lagi, kita ambil mirrornya, guys. Yuk cari dulu. Ada Cho boleh. Takut nanti kita dapet Brody ya. Ada Pexana, nice. Cari Pexana dulu, guys. Mana Pexananya? 2 lagi. Gak dapet, guys. Ya udah, kita ubah aja bintang 2, gak masalah, guys. Yang penting palennya jadi Brody bintang 3, guys. Ya, sabar, guys. Abis ini kita cari stunnya ya. Yang penting di sini Brody-nya udah jadi immortal. Ulti gak sih?
Lihat guys, kena satu area ya. Gila sih, nggak ada yang bisa menghindar dari ulti Brody. Langsung rata guys, satisfying gak sih? Brody ini ultinya nggak bisa dihindari guys. Kalau God kan masih bisa dihindari ya, kalau hero-heronya ngeblink gitu. Kalau Brody nggak bisa guys. Dapat stack berapa nih? 15. Satu game langsung 15 guys. Gila. Enak banget ya kalau lawannya Mystic. Mana nih stun? Nah, dapat lele guys. Langsung aja ya. Ganti dulu nih. Kita aktifin stunnya guys. Udah enak banget ini Brody kita ya. Kita lihat Brody stun immortal ya. Apakah bakal langsung rata guys? Yuk, kasih stunnya ke Brody dong. Ayo, oke ulti. Lihat. Langsung rata guys. Gila-gila. Satisfying sih. Tahta tertinggi magic chest ya guys ya. Brody immortal sekarang. Damage Brody sekali ulti berapa ya? 17.000 ya. Itu tuh satu area guys ya. Gila sih. 17.000 sih gede banget guys. Itu masih belum full stack ya. Ada lele bintang 2 boleh lah. Bentar guys, ini karena musuhnya kita pada sekarat, jadi ngepur dulu ya. Kita pasang stun aja sama satu immortal guys. Berarti satu lagi pale aja ya, nggak masalah guys. Karena gua kepengen Brody-nya itu full stack ya, biar damage-nya tambah sakit guys. Ya sebenarnya nggak perlu full stack juga udah sakit ya, udah sekali ulti. Tapi kan kalau udah full stack bakal epic moment guys ya. Oke, kita lihat dulu nih guys. Nah, ini enak nih. Gila, langsung rata guys. Oke, ulti lagi gak sih? Langsung ya, dapat 8 stack guys. Jadi 29 ya, stack kita baru 29 guys. Kecuali kalau kita lawannya Mystic, dapat stacknya banyak nih guys. Sisa 2 orang lagi musuhnya, sempet gak ya full stack? Kristal Imo gak diambil, kita ambil lah guys. Nah bisa jadi nih, 6 Imo, 3 Astro ya. Bentar guys, sabar. Kasih Astro dulu Brody-nya, ganti Immortal aja. Harusnya sih ya, kita lawan Mirror guys. Soalnya tadi kita udah ketemu kan sama Layla itu, Layla 3 ya. Jadi kita harusnya lawan Mirror sekarang guys. Nah kan ketemu Mirror ya. Aduh kena ini lagi, Silent ya. Lama ultinya dong. Gak masalah, yuk ulti. Rata langsung. Full stack gak sih? Banyak-banyakin mystic-nya. Ulti lagi, Brody gile. 380.000 damage-nya guys. Wah ngeri sih Brody-nya. Udah full stack juga ya. Gila-gila, Brody kita udah full stack guys. Layla-nya kalah guys. Naik level aja lah ya. Kita langsung aktifin 6 immortal guys ya. 6 immortal, 3 astro. Gak bisa, kurang satu guys. Mau gak mau, stun gak kita aktifin ya. Intinya di sini kita pakai 6 immortal, 3 astro guys ya. Tenang guys, kita punya rune yang nambah mana ya. Harusnya Brody bisa cepet ulti ya. Nah kan. Oke, kita lihat Brody 6 immortal 3 astro. Gila, langsung rata. Attack-nya udah 4600 guys. Wah, ngeri sih. Ireng astro immortal. Gila-gila. 340.000 ya damage-nya guys ya. Cuma sayang banget lawannya nggak ini mystic. Kalau mystic sih bisa tuh guys. Epic moment ya, attack-nya nambah gede. Oke, jadi gitu guys ya, Pale 2 di updatean sekarang, di meta-meta sekarang guys. Menurut gue masih enak-enak aja ya, asalkan kalian mainnya itu mau mikir, mau transisi guys. Karena Pale 2 itu identik dengan mikir sama mainnya itu harus bisa transisi guys ya. Oke, cukup sampai di sini aja video kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jika kalian merasa terhibur, tolong dibantu like dan subscribe. Sampai jumpa di next video.